Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa ala syuruf al wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba' uh, Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya salah satu penulis makalah di dalam sidang Dewan Fatwa yang ke-10 Yaitu masalah derajat hadis dan athar membaca Al-Quran di kuburan Ada beberapa hadis dan athar yang saya kumpulkan kurang lebih sekitar 12 hadis, 12 hadis dan athar yang dikumpulkan dan dibahas di dalam sidang dewan fatwa ini. Dan di dalam pembahasan uh, makalah ini, ya saya berkesimpulan bahwasanya tidak ada satu hadis pun dan athar yang sahih kepada sahabat dan kepada tabiin yang di mana amalan mereka uh, membaca Al-Qur'an di kuburan atau membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan kecuali ada beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan kepada sebagian tabi'u tabi'in ke Hasan al-Jurawi yang membolehkan membaca Al-Quran di kuburan dan terjadi perdebatan ya tentang masalah masalah ini tetapi kesimpulannya adalah bahwasanya amalan generasi para salaf generasi sahabat generasi tabi'in maka tidak ada satupun dari mereka yang membaca Al-Quran di kuburan adapun semua riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in semua riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang tidak sahih nisbatnya kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat dan tabi'in ini hasil dari kesimpulan uh, sidang daun fatwa ke-10 tentang pembahasan makalah, terajat hadis dan asar membaca Al-Quran di kuburan Wallahu ta'ala alam